Okey, Yang Amat Berhormat Menteri Besar, saya faham apa yang diterangkan oleh Yang Amat Berhormat tadi. Dia menyentuh juga soalan berkenaan dengan yang apa ni perubahan yang dilakukan di Masjid Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz. Soalan saya, apabila arahan dibuat untuk perubahan tersebut, apabila pemohon datang untuk merayu mendapatkan tangguhan, dan saya dengan saya dah datang dan dah berjumpa dengan pemohon dan saya dah tulis surat untuk memberi sedikit masa seminggu supaya kita dapat memberi ataupun menyelesaikan masalah menjual rumah Lembah Subang 2 kepada dua permohonan ini. Tetapi itu tidak didengari dan dirubuhkan pada hari tersebut. Soalannya, kalau kerajaan negeri prihatin, kenapalah tak diberi penangguhan perubahan tersebut kepada dua permohonan ini? Itu saja yang persoalannya. Yang Berhormat Kota Damansara, jangan putarbelitkan fakta. Tanah ini adalah tanah kerajaan persekutuan. Sepatutnya kerajaan persekutuanlah yang tidak merobohkan mereka-mereka yang duduk tanah ini. Tuan tanah bukan saya. Tuan tanah Noh Omar. Kerajaan persekutuan. Mengapa main politik? Sepatutnya Noh Omar lah yang mempertahankan peneroka-peneroka di atas tanah tersebut. Saya tidak ada bidang kuasa. Namun atas pri kemanusiaan, saya menghubungi pegawai daerah, petaling, dan minta. Saya kata, Datuk, kalau boleh pertimbangkan, jangan dilakukan penguatkuasaan supaya kita dapat runding bagaimana kita dapat memberikan satu penyelesaian yang terbaik kepada mereka. Namun seperti saya beri jawapan dalam jawapan lisan saya tadi, tindakan penguatkuasaan yang dijalankan pada 4 Oktober 2017 adalah diketuai oleh Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasa dan Hasil Persekutuan dari Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Putrajaya. Bukan pejabat daerah petaling. Ini fakta. Pihak JKPTG Putrajaya memohon anggota penguatkuasa daripada pejabat daerah Tanah Petaling hanya untuk membantu mengalihkan barang-barang milik penghuni setelah dimusnahkan oleh persekutuan. Mengapa disalahkan kami? Saya terus mengambil tindakan pada jam 2 petang memanggil mesyuarat tergempa dengan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor, menawarkan unit-unit kediaman di Kota Damansara secara percuma dalam tempoh setahun, tak payah bayar sewa. Tetapi datanglah pengaruh-pengaruh politik yang menghasut mereka-mereka yang terlibat supaya tidak menerima tawaran kerajaan negeri. Jadi saya nak rekodkan dalam dewan ini, tanah ini milik persekutuan. Arahan untuk meroboh datang dari persekutuan, bukan dari kerajaan negeri atau pejabat daerah petaling. Terima kasih.